main channel. So today's video aku bakal bikin apa sih kayak license squishy yang aku punya, merek license squishy yang aku punya. Jadi contohnya tuh kayak gini, kan aku tuh punya nih Eric. Untuk Eric aku punya ini, misalnya kayak gitu. Sebenarnya aku punya tiga Eric, jadi kita ngasih taunya satu aja, itu untuk perwakilan aja. So jadi kalau kalian tetap gak ngerti, let's get started. So yang pertama itu aku ambil Punimaru. Punimaru aku pilih ini. Ini Punimaru mini strawberry yang pearl. Ini itu pearl, ini itu pearl. Ini yang dipit vanilla. Next itu creamy candy. Aku pilih ini, Yami Luna. Ini Yami Luna by Creamy Candy karena license-nya Creamy Candy. So ya, yeah. So ini aku mau keluar karena packaging-nya mau aku buka. Ini dia, terus squishy-nya. Jadi kok kalau nggak tahu ini Creamy Candy itu, ini ada licensing-nya di sini. Sorry kalau nggak fokus karena emang ini nggak bisa fokus, susah fokus gitu. Nah, itu eye bloom. Untuk eye bloom aku pilih ini. Eye bloom Little Penguin. Ini yang biru. So, next itu untuk jadi kreatif. Untuk jadi kreatif aku pilih ini. Jadi kreatif tuh. Ini yang smiley itu. Nah, itu untuk Sammy the Patissier. Aku ada ini, Sammy the Patissier Galaxy Bagel atau Colorful Bagel. Sebenernya itu namanya Colorful Bagel, cuman ini tuh yang Galaxy, jadi aku bilangnya Galaxy Bagel. Sama aja sih. Ini tagnya. Itu tagnya kayak baru gitu ya. Next itu Bunny's Cafe. Untuk Bunny's Cafe aku pilih ini. Kumatan Bear itu kalau salah namanya. Sebenarnya tuh ini tuh license-nya Cafe Bakery. Cuman di original packaging-nya itu ada tulisan Bunny's Cafe. Tapi kan kalau di original packaging kayak suka ada bacaan-bacaan gitu. Dan itu tuh jadi itu kalau barang Bunny's Cafe jadi ya ini Bunny's Cafe. Sorry kalau aku salah karena aku gak tahu. Next itu Table Shop. Untuk Table Shop aku pilih Table Shop Bone, My Bone, Bone, My Bone, aku gak tau. Sebenernya sih aku bilangnya Bone, bukan My Bone, karena ya. Yeah. Next itu Chawa. Untuk Chawa aku pilih ini. Chawa, apa sih, soft serve. Yang plain. Ini tuh enak banget buat diskusi. Nah, situ Flampo. Untuk Flampo aku ada ini Flampo Pineapple Donut. Ini tuh ada license Flampo nya di sini tapi nggak kelihatan karena warnanya sama-sama kuning. Next itu Cafe Dian. Untuk Cafe Dian aku ada ini. Ini Cafe Dian Bread Roll, yang original Bread Roll. Ini tagnya. Next itu Sumiko Gurashi. Untuk Sumiko Gurashi aku pilih ini. Sumiko Gurashi yang apa ini aku gak tau. Yang maskotnya. Tapi itu aku tuh sebenernya ada tagnya, aku taruh di box ini. Cuman aku lupa aku taruh di mananya, jadi ya. Ini tuh Senex, tapi itu kan namanya tuh Sumiko Gurashi. Atau lah pokoknya gitu. Kayaknya ini dari Senex, tapi nggak tahu. So ya. Yeah. Next itu from Sanrio. Untuk Sanrio aku ada ini. Sanrio Donut, Sanrio Cinnamon Roll Donut. Ini tuh by Sanrio dan ini ada tag-nya. Ini memang baik sound kalau misalnya berisik banget, oke. Okay. Ini ada tulisan Sanrio-nya.
Na éxito, ada kejomi. Untuk kejomi aku pilih ini. Kejomi ini sekali ya, karena ini benar-benar satu-satunya kejomi aku. So, ya. Yeah. Next itu Eric. Untuk Eric aku pilih Eric Chicken Life, karena ini Eric yang paling enak buat biskuit. Tapi kalau dibuat spam itu gak terlalu enak. Nah, menurut aku. Next itu Pet Pet Zoo. Untuk Pet Pet Zoo aku pilih Pet Pet Zoo Pop-Up Shape. Ini Pet Pet Zoo satu-satunya punya aku. Ini tuh enak gitu ya. Next itu Hayaru. Untuk Hayaru aku ada ini Hayaru Cake Slice. Ini satu-satunya Hayaru aku. Karena aku gak punya Hayaru lagi. Ini aku tuh buat Cake Slice punya dua. Jadi tuh yang satu tuh yang ini. Tapi ini parah udah di-fat banget yang ini. Tuh udah kayak gitu. Dan yang ini yang masih bagus. Tapi itu dia tuh kayak ada warna-warna gitu bukan lah. Next itu Only Sweet Cafe. Untuk Only Sweet Cafe aku pilih ini tuh satu-satunya Only Sweet Cafe punya aku. Jadi aku bener-bener favorite squishy ini. Next squishy itu ada aku ada merek Squishy siapa ini? Aku gak tau ini license atau enggak. Tapi ya udah karena ini license Squishy siapa ini. Dan Squishy siapa ini pernah kalian baru Toy Box Shop. So ya, yeah. Jadi aku pilih ini adalah Squishy siapa ini. Itu yang bunny ember cupcake. Jadi yang bunny itu yang ini. Dia slow. Terus ini yang bear. Next itu merek kawaii squishy. Sebenarnya aku nggak tahu, jadi tuh aku bener-bener nggak tahu kalau squishy siapa ini sama KS itu ada license-nya. Cuma aku pilih ini dari kawaii squishy. Ini juga ada packagingnya dan di packagingnya ada tulisannya squishy siapa ini dan ini aku dikasih dari sahabat aku. So yeah, thank you so much. Nah, itu Lele. Untuk Lele ya aku pilih Lele. Apa ini Tayaki fish? Yang di mulutnya ada hamsternya gitu. So, the last license atau license yang terakhir aku pilih Cupcake Aisyah. Ya, ini tuh Cupcake Aisyah. Oke. Okay. Yang marshmallow king dan aku punyanya yang coklat dan ini benar-benar dan itu squishy aku paling soft dan ya ya antara semua squishy ini yang paling soft. So makasih udah nonton video ini atau thanks for watching the video. Don't forget to like, comment, and subscribe and share to your friend atau jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian yang kalian kenal siapa yang kalian kenal. So dan follow my social media aku taruh di sini. Itu aku cuma punya satu. So ya, yeah, see you guys on the next video. Bye.